Salam USA. Pertengahan tahun ini, pas 2 tahun saya membuat konten tentang goes atau tentang sepeda di channel YouTube. Dan selama perjalanan 2 tahun itu juga sudah banyak suka dukanya, apalagi buat kita-kita yang bisa terbilang masih amatir plus peralatan yang seadanya. Kali ini saya akan berbagi suka duka dalam bentuk behind the scene proses pembuatan video-video goes di channel ini. Kita santai aja ya. Buat pemanasan, kita simak behind the scene berikut ini. Rekam terus, Pak. Waduh, mantap bener. Bajunya sarah ruak kabeh jadi bingung dengan baturan. Kebetulan channel ini belum punya kameramen khusus, dan untuk proses pengambilan gambar itu dilakukan oleh saya sendiri di tengah aktivitas goes. Makanya gak jarang saya itu suka ketinggalan rombongan atau kadang malah buru-buru nyusul supaya bisa dapat gambar dari depan. Tapi ya itulah suka dukanya. Tayangnya kayak gini ya. Beres miduin semua, ketinggalan. Hah. Nasib YouTuber. Ya, ini peserta terakhir dan nasib YouTuber ketinggalan, saya sendirian di atas. Aduh, turunnya gimana ini? Untung ada temen, ada Wa Aki. Kumaha wa ya, Wa? Nungguin yang goes. Mau nge-shoot biar bagus. Belum ada yang lewat. Tungguin ya. Aduh, ripuh. Kudu nyusul di tanjakan. Kadang kita ingin masuk juga ke dalam frame, kita pengen eksis. Tapi kan tadi ya, kita ini nggak punya kameramen khusus. Nah, loh, terus gimana? Jadi ngakalinya saya itu pasang kamera pakai tripod, disimpan di satu titik, terus kita bergaya, beracting. Udah gitu ya, kita balik lagi untuk ambil kameranya. Ya, kayak gitulah prosesnya. Cukup ribet sebetulnya. Ya, tapi ya kadang jadi suka lucu juga sih. Ya, kayak gini deh contohnya nih. Untung kameranya nggak ada yang ambil ya. Tapi ya itulah, masih banyak sebetulnya kendala-kendala proses pembuatan video gue untuk di channel ini. Banyaklah seperti badan kita kepotong karena kita nggak lihat preview, kita simpen badan kita kepotong, terus kadang ada penampakan juga. Serius, kayak gini nih. Dan di video kali ini saya akan membahas barang-barang walaupun kecil tapi bisa menunjang keselamatan Anda di jalan. Oke? Oke. 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 Dan yang paling sering
itu seperti syuting-syuting yang lain lah, itu adalah kitanya ngeblank atau lupa harus ngomong apa, atau bahkan salah ngomong kayak gini nih. Kalau kamu nggak kuat nanjak, itu belum tentu salah sepeda kamu. Speednya kurang tinggi atau apa. Bisa jadi itu salah teknik. Dan di video kali ini saya akan membahas barang-barang walaupun kecil, tapi bisa menyelamatkan. Ngembal, tidak akan ngayun. Dan ini yang paling berat. Kadang pada saat goes, kondisi fisik kita itu nggak memungkinkan buat lanjut. Dan ya kita coba kuat-kuatin deh demi konten dan demi para subscriber juga. Tapi ya kadang nyerah juga. Dan kalau udah kayak gitu sih, saya nggak gengsi buat istirahat atau bahkan buat di loading sekalipun. Karena ya balik lagi, fisik kita aset kita. Kita harus bisa menjaga itu. Ya kita coba akal-akalin lah. Kayak gini nih. Masih jauh cenah. Ada yang ketinggalan. Sepertinya saya itu jarang memperkenalkan diri saya di video-video saya. Jadi buat yang belum tahu dan yang mau tahu, nama saya Firman Adiasa. Medsosnya itu Instagram maupun Facebook, itu linknya ada di deskripsi. Silakan lihat untuk melihat aktivitas-aktivitas saya yang nggak selalu saya bikinkan YouTube-nya, tapi hanya berupa foto-foto aja. Saya dari Bogor. Salam dari Bogor. Buat orang Bogor juga salam ya. Ya udah gitu aja sih. Lanjut. Intinya kita mencoba menyajikan yang terbaik di tengah keterbatasan kita, di tengah keterbatasan peralatan, skill goes, kemampuan editing dan lain-lain. Ya, semoga channel Goes Ah karya-karyanya bisa selalu diterima dan channel ini bisa semakin berkembang. Dan juga buat para goeser yang jadi YouTuber, jangan menyerah. Terus berkarya dan jangan terlalu memikirkan jumlah subscriber. Yang penting bikin aja karya, konten-kontennya bermanfaat, bisa memotivasi, bisa menginspirasi buat para goeser-goeser di luar sana untuk tetap olahraga, tetap sehat, tetap semangat menjalani hidup. Karena ketika kita goes itu nggak hanya fisik, tapi psikis kita juga itu lebih sehat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kita tunggu video-video dari channel Goes Ah selanjutnya. Bye-bye. Salam Goes Ah. Ya, 1, 2, 3 loncat ya. Belum. Terus.
gantian yuk.